Halo sobat sekalian, bertemu lagi dengan kami di channel Kreatif Bar. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan tutorial kepada kalian semua, yaitu melanjutkan video tutorial yang sebelumnya, cara membuat boot. Nah, kalau kemarin kita sudah membuat 3D object seperti ini ya bangunannya, kemudian boot, gerobak, dan kursi dan meja. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian pengaplikasian material ke dalam objek. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman simak aja langsung video tutorialnya. Nah, ini ya, kita pakai paint bucket ini untuk merubah atau memberikan material kepada objek. Nah, pertama-tama kita akan rubah dulu warna dari kursinya. Kita menggunakan paint bucket. Nah, di sini kursinya saya akan menggunakan warna dark brown ya, atau warna hitam agak ke kecoklat-kecoklatan. Oke, sekarang kita buat warnanya terlebih dahulu. Di sini ada grid material. Jadi kita mau bikin warnanya sendiri ya. Oke, ini warnanya kita geser dulu, arahkan ke warna coklat. Kurang lebih seperti ini. Warna hitamnya agak digelapkan. Nah, saturation-nya juga dikecilkan. Oke, kurang lebih seperti ini warnanya. Oh, kita klik OK. Nah, kemudian kita bisa langsung aplikasikan ke objek. Nah, kita klik salah satu objek kursinya, kemudian kita edit. Kita edit komponen. Nah, kemudian kita tinggal klik aja ke materialnya, atau bisa kita tekan Ctrl A untuk mengseleksi semua objek terlebih dahulu. Kemudian kita tinggal klik aja, tinggal diklik atau diaplikasikan materialnya ke dalam objek. Oke, untuk kursi sudah, dan yang lainnya bisa kita coba sendiri. Nah, ini juga kita mau pakai. Ini ya, materialnya sama. Oke, sudah. Dan kemudian untuk meja kursi yang di bagian depan udah oke. Nah, sekarang kursi stool barnya ini besinya saya menggunakan warna hitam. Kemudian untuk warna kayu dudukan stool barnya saya menggunakan warna coklat yang sama dengan meja coffee table ya. Oke, kita edit, kita aplikasikan. Nah, kalau seandainya ketika diklik nggak bisa diaplikasikan, kita harus edit lagi, edit group. Nah, baru kita bisa aplikasikan. Kita kontrol A, kemudian diklik ya. Oke, ini juga sama. Cara masuk ke grupnya gimana? Bisa klik kanan atau edit group, atau bisa klik dua kali, klik kiri dua kali, itu dua, satu dua, satu dua gitu ya. Kemudian kita aplikasikan. Nah, di sini juga ada apa ini namanya? Penyanggah meja ya. Ini ada penyanggah meja. Ini terbuat dari besi. Jadi kita rubah warnanya menjadi warna hitam. Sama seperti kursi stool barnya. Oke, kita adopsi dulu. Nah, kemudian tinggal kita aplikasikan. Oke. Karena udah jadi satu grup, jadi ketika satu objek aja yang diklik, otomatis yang lain juga ikut terkena aplikasinya, terkena materialnya. Oke. Nah, kemudian, nah ini saya mau tambahkan dulu untuk mejanya. Ini saya mau tambahkan kakian, saya akan masukkan 1 cm agar nanti kakinya ini bisa menggunakan warna yang beda. Oke, kenapa saya buat beda? Karena nanti kalau seandainya terjadi kerusakan di bagian bawah, nah
sesuatu yang ada di bawah ini kan kecenderungannya orang apa mejanya lebih sering terkena kaki ya, terkena kaki atau kena sepatu dan lain sebagainya. Nah, itu mengakibatkan kerawanan apa mejanya cepat rusak. Nah, makanya saya kasih warna yang beda. Biar nanti kalau seandainya penggantian material itu nggak harus merubah keseluruhan apa HPL dari meja itu sendiri. Cukup yang bagian bawah saja yang diganti. Oke. Ini juga sama. Kita kasih warna hitam. Dan yang lainnya nanti kita akan kasih warna kuning sesuai dengan apa? Warna dari makanannya itu sendiri. Oke, baik. Seperti ini udah selesai. Dan yang lain, nah ini meja ini nanti saya akan kasih warna kuning, kemudian untuk meja yang di sini ini warnanya coklat ya. Kalau yang dari apa? Dari gerobaknya sendiri ini ada warna coklat. Nah, oke, jadi kita samakan ya. Kita samakan dengan ininya. Warna coklat kayu seperti meja. Oke. Kemudian nah ini ada warna-warna hitam di ini ya. Oke, kita kasih juga karena ini kita nggak ngerubah dari apa gerobaknya ini kita nggak ngerubah, jadi kita harus samakan persis dengan apa yang sudah kita dapat. Nah, kurang lebih di sini 0, atau kurang kecil ya 0,02. Oke, nah kita kasih warna hitam. Oke, baik. Oke, kemudian apa lagi ya? Oke, sudah. Nah, sekarang kita buat warna kuningnya. Nah, langsung aja kita aplikasikan ya. Oke, warna kuningnya kita edit dikit. Nah, biar nggak terlalu kuning banget. Oke, agak ke orange. Warnanya agak ke orange. Ini kurang lebih sama ya dengan ini ya. Oke. Nah, ini oke. Tadi ada yang salah. Ini warna apa? Warna besinya ini harus diganti warna hitam. Sorry. Nah, ini harus diganti warna hitam. Yang bagian dalamnya juga sama, ini hitam. Kemudian, nah ini dia. Kitchen sink. Nah, tempat cucinya ini juga kita harus kasih warna ya, karena ini besi kita kasih warna hitam juga. Oke, selesai. Oh sorry, ini juga ini harusnya warna putih ya. Tadi di situ kita dapatnya langsung apa ininya juga warna putih. Oke, sudah. Oke, seperti ini. Kemudian oke, bagian atas gambar displaynya di sini ya, ada nanti difungsikan sebagai apa untuk mempromosikan makanannya berupa gambar. Nah, ini kita kasih warna kuning, kemudian atasnya kita kasih warna hitam ya, seperti ini. Nah, sekarang untuk bagian dalamnya kita langsung masukkan aja ini apa foto-foto yang sudah kita download sebelumnya untuk kita taruh di bagian dalam, di bagian ini apa framenya. Nah, ini sengaja saya bagi dua soalnya karena fotonya dia lebih apa ukurannya apa ukuran kotak, jadi makanya saya buat kayak saya bagi dua biar nanti gampang pengaplikasiannya. Oke, ini ya udah kita ambil aja satu-satu, kita open, kita taruh di sini, kemudian teksturnya, oke, posisinya dibesarkan ya, disesuaikan aja.
Okay. Kemudian yang lain juga tinggal new, open. Nah, seperti ini ya. Okay. Nah. Kalau dirasa ini video tutorial terlalu cepat, nah teman-teman bisa komen ya di bagian bawah, Bang, ini videonya terlalu cepat nih. Mungkin nanti saya akan bisa buatkan lagi video tutorial yang lebih apa, lebih detail dan durasinya juga lebih lambat. Oke, ini semua gambar kita masukkan aja ya. Kita ambil gambar yang ada aja. Oke. Sebenarnya ini kalau gambarnya landscape atau ya landscape tuh lebih bagus, teman-teman. Karena ini adanya gambar-gambar yang kotak, jadi ya udah nggak apa-apa, kita gunakan aja yang seadanya. Oke, seperti ini. Oke, okay, baik. Sudah selesai. Oke, okay, bentar saya sempurnakan dikit. Oke, okay, selesai. Untuk displaynya udah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Oke, okay, ini bagian dalamnya saya akan kasih warna dasar dulu. Di sini mana ya tadi ya? Nah, ini ya. Oke, warnanya coklat ya. Ini ada warna coklat. Oke, baik. Untuk luarnya kita kasih warna coklat. Sorry. Temboknya aja ya. Oke. Oke. Kemudian untuk bagian dalamnya, nah kita harus ini. Kita kasih warna-warna yang lain, warna yang senada ya, warna kuning juga. Nah, nanti ini bisa kita gunakan cat ataupun banner untuk menutupi bagian dalamnya. Untuk yang kanan dan kiri, saya kasih warna kuning cat aja. Nah, ini cat. Untuk yang sebelah, nah sebelah sini itu harusnya sih banner. Banner yang sudah digambar, oh ini ya, ada gambarnya. Oke, untuk bagian luarnya ini sepertinya lebih cocok warna abu-abu ya. Oke, saya ganti dengan warna abu-abu aja. Kemudian ke lantainya. Nah, lantainya kita harus kasih keramik. Tadi saya sudah download keramiknya, tapi sebentar coba saya lihat lagi. Ini ya keramiknya langsung saja diaplikasikan ke objeknya. Nah, ini kalau seandainya terlalu kecil kita bisa ganti di sini 0,8 ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke, nah,
Kemudian yang luar juga sama. Nah, yang ini. Nah, seperti itu ya. Oke, ternyata nggak pas ya. Kalau nggak pas, teksturnya bisa diganti. Nah, seperti ini. Oke. Oke, kurang lebihnya udah jadi. Sekarang apalagi ya? Oke, sekarang saya akan buat beberapa gambar untuk saya taruh di sini. Nah, saya menggunakan Photoshop untuk mengedit gambar yang sudah saya punya. Oke, saya buka dulu Photoshopnya. Oke, kemudian saya import aja gambarnya. Harusnya saya menambahkan gambar-gambar yang seperti ini ya, cuman karena saya nggak punya, jadi saya gunakan yang seadanya saja. Atau sebentar, coba saya download dulu aja gambarnya. Oke, nah ini saya carinya di freepik.com. Kenapa saya cari di freepik.com? Karena ini nanti apa gambarnya udah pasti gratis ya, jadi nggak perlu takut kenal lisensi. Nah, jadi ini udah gratis, kita tinggal pakai aja. Kecuali ada gambar-gambar yang ini ada gambar mahkotanya, itu berarti dia ada premium. Nah, kalau yang nggak ada itu dia gratis. Nah, teman-teman bisa cari aja. Di sini banyak banget gambar-gambar yang gratis. Atau ini, kayak saya mau coba download yang mana ya? Atau yang ini deh, hampir mirip. Cuma nanti saya ambil ininya aja. Oh, ini susu, produk susu, jangan. Oke, kita cari dulu yang sekiranya mirip, nggak harus 100% ini ya, sama seperti contohnya. Oke, mungkin ini aja yang saya gunakan. Oh, sorry, ini premium. Memang gitu ya bedanya. Kalau yang premium biasanya memang gambarnya lebih bagus. Nah, itu. Oke, kalau nggak ada ya udah saya cari yang seadanya aja, mungkin ini. Oke, kita download free download. Nah, ini kita mulai. Yes. Oke, kalau sudah ke download, nah kita buka. Kita edit dulu ya di apa di Photoshop. Kita hilangkan dulu warna dasarnya, warna backgroundnya kita hilangkan. Kita oke, kalau sudah di dalam. Nah, sudah kita dapatkan. Nah, kalau sudah kita tinggal save aja. Kita save aja atau mungkin bentar. Ini nggak apa-apa, kita save aja. Ininya kita rubah menjadi warna ini ya, warna hitam ya. Kalau kita lihat di contohnya itu, ini warnanya ini hitam ya. Oh ya, hitam. Oke, warnanya hitam. Jadi kita edit.
Ini menjadi warna hitam. Langsung di adjustment color, black white aja ya, langsung di sini. Oke. Kemudian kita save dengan format PNG. Nah. Oke, kita save ke tempat yang lebih aman. Nah, di sini ya. Background. Kita save. Oke. Kemudian kita tinggal masukkan aja. Kita main drag aja ininya. Nah, tadi ya. Oke nih, baru ke save. Dan kita tinggal di drag aja. Tek. Nah, dia udah masuk. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Oke. Nah, ini kalau seandainya kelebihan, jadi kita harus explore dulu, kemudian kita make group, kemudian kita bisa edit. Nah. Oke, nah ini nanti kita harus majukan. Kita buat maju kurang lebih 0,001 mungkin. Nah, biar lebih kelihatan ya. Oke, nanti ini di sini karena saya mau mengikuti ini apa? Mengikuti gambar aslinya, jadi saya harus hilangkan beberapa yang ada di tengah untuk saya taruh logonya di situ. Oke, saya akan edit dulu. Oke, saya hilangkan bagian ini. Jadi ini bebas ya. Kita mau klik kemana aja bebas. Oke, yang penting ini garisnya harus tetap nyambung. Kalau seandainya nggak nyambung atau bagian yang, nah seperti ini nggak bisa ini. Nah, seperti ini nggak bisa ini. Kita harus buat ulang. Nah, seperti itu. Nah, ini kayak gini ini nggak bisa ini. Nah, seperti ini juga nggak bisa. Oke, kita selesaikan dulu. Oh, sorry, ada di bawah. Oke. Nah, kalau sudah, nah, kalau seandainya masih ada yang belum nggak bisa terseleksi apa terseleksi sendiri, berarti ini ada yang salah. Berarti ada yang salah. Jadi garisnya nggak nyatu semua. Yang mana tapi ini ya. Oke, nah ini kalau sudah beda gini berarti dia udah terpisah. Saya hilangkan dulu. Oke, ini sepertinya saya harus rubah lagi. Oke, sama ini juga. Oke, udah selesai. Kemudian kita tambahkan logonya ini ya guys. Logonya ini kita harus edit dulu juga. Kita ambil
logonya aja, backgroundnya kita hilangkan. Nah, seperti ini. Oke. Oke, kemudian kita save. Save-nya PNG ya. PNG. Nah, ini logo. Logo 2. Sorry. Oke. Nah, kalau sudah, nah kita bisa langsung masukkan aja ke 3D objeknya. Caranya sama ya seperti tadi. Di drag, masukkan ke dalam gambar. Kita sesuaikan dulu, kemudian kita majukan ke depan. Atau kita explode dulu ya, kita explode, kemudian kita make group. Kita majukan ke depan. 0,001. Oke, selesai. Nah, ini garis-garisnya kita abaikan aja karena nanti ketika kita render, nah itu dia nggak bakalan terlihat, garis-garisnya ini nggak bakalan terlihat. Oke, baik, seperti itu. Nah, untuk bagian belakangnya ini saya akan kasih ini juga warna apa, gambar seperti ini ya, kita drag. Nah, kita explode, kita make group. Nah, kalau saya kurang lebar atau kurang besar, kita tambahkan aja gini. Dan jangan lupa dimajukan ya, guys. Satu. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau kelebihan dimasukkan aja. Biar nanti kalau seandainya apa, ketika di render dia nggak akan kelihatan. Nah, kemudian ini, oke, mungkin seperti ini ya, kurang lebihnya. Oke, baik. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Oh ya, satu lagi, saya akan buatkan neon sign di sini bagian atas, sama yang lingkaran ya, ada yang lingkaran juga. Oke, saya bikinkan dulu. Lima, kita make group, kemudian kita extrude, masukkan di situ 0,25. Nah, di sini jangan lupa kita offset. Kita offset untuk apa, bagian besinya itu 0,03. Kemudian sebelahnya lagi juga sama. Oke, kita masukkan kecil aja, dikit aja, 0,015 juga sama. Nah, kemudian ya udah, tinggal kita masukkan aja ini apa warnanya ya, warna kuning, ini juga kuning. Terus untuk besinya kita kasih warna hitam. Nah, ini tinggal kita masukkan logonya. Udah, tinggal di drag aja. Nah, seperti ini. Oke, jadi jangan lupa di explode, di make group, kemudian dimajukan 0,001. Nah, yang sini juga sama ya, 0,001. Nah, ini karena tulisannya kebalik, jadi kita harus kita flip green. Nah, oke. Ini kurang lebihnya seperti ini. Nah, tinggal kita tambahkan di sini ada apa, besi penyangganya ya. Kita bikinkan besi penyangga. Oke. Kita putar dulu. Nah, kemudian kita udah tinggal tempelkan aja di sini. Ini kurang lebih seperti ini ya. Kalau kurang besar bisa dibesarkan, kalau
Terlalu besar bisa dikecilkan. Sesuai ininya aja ya, proporsinya aja. Oke, baik. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita tempelkan aja ke dinding. Biar gampang kita harus make group. Nah, seperti ini. Nah, kita tempelkan di dinding. Oke, ke situ. Atau coba kita lihat dulu lokasinya. Oke, ini ya. Di bagian sini. Oke. Kurang lebih di sini. Dan ini jangan lupa dikasih plat ya, dikasih plat biar apa besinya bisa disekrup ke dinding. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, udah jadi. Kita coba tambahkan lagi di atasnya, di sini ada neon sign. Kita buat neon sign yang kotak aja ya, karena logonya terlalu apa? Karena logonya teks, jadi kalau mau dibuatkan apa logo yang mengikuti kata-kata ini terlalu terlalu susah. Susah bikinnya ya guys. Jadi kita pakai aja yang kotak, nanti tinggal kita masukkan apa namanya? Kita masukkan aja gambar logonya. Udah sesimpel itu aja. Oke, seperti ini. Kita kasih warna hitam ya. Kita geserkan ke tengah. Oke, ini tinggal kita kasih apa namanya logonya, tinggal kita masukkan ke dalam neon sign. Oke, ini new material. Nah, ini kita copy. Oke, ini ya. Oke, nah kita masukkan aja. Jadi guys, nah ini dia tokonya. Oke, udah jadi. Oke, sudah. Oke, untuk penerapan materialnya cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di part ketiga. Itu kita masuk ke rendering ya. Kita buatkan apa namanya? Membuat material untuk rendering dan ditambah lagi untuk lightingnya. Oke, seperti itu. Untuk part 2 ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan lagi di part ketiga yang insya Allah akan diupdate minggu depannya lagi. Oke. Buat teman-teman juga jangan lupa di-subscribe dulu channelnya biar nanti apa teman-teman juga dapat kabar ketika kita sudah update video yang terbaru, dan yang pasti kalian tidak akan ketinggalan video tutorial yang lainnya juga. Oke, baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalam.